Hai, ketemu lagi di channel Alan Albana. Kali ini saya akan share mengenai membuat topik siaran radio yang seru. Spesial buat kamu yang tertarik dengan dunia broadcasting radio, buat kamu yang memang tertarik pengen jadi penyiar radio, atau mungkin sekarang kamu udah jadi penyiar radio, cuman kadang bingung gimana untuk nyari topik-topik siaran radio yang seru. Kali ini saya akan share mengenai gimana cara membuat topik siaran radio yang seru, spesial buat kamu. Oke, pada prinsipnya membuat topik siaran radio yang seru adalah buat dalam bentuk pertanyaan. Kenapa dibuat dalam bentuk pertanyaan? Yes, agar si pendengarnya itu bisa interaksi dengan pendengarnya. Dengan kita bisa saling berinteraksi, ada kedekatan, itu akan semakin membuat pendengarnya merasa ditemani oleh penyiarnya. Karena penyiar adalah teman bagi pendengarnya. Oke, kali ini pada prinsipnya saya akan ngasih beberapa hal yang bisa dijadikan bahan untuk membuat topik siaran di radio. Oke, yang pertama itu bisa gunakan best moment. Yang kedua bisa gunakan habit. Dan yang ketiga bisa gunakan cuaca. Dari tiga topik ini aja kita bisa banyak mengembangkan topik-topik siaran radio dalam bentuk pertanyaan. Contohnya seperti apa? Oke, yang pertama adalah best moment. Best moment ini bisa mencakup hari-hari besar yang ada di Indonesia. Misalkan contohnya adalah hari kemerdekaan, hari kebangkitan Pancasila, hari pahlawan, hari sumpah pemuda. Hari-hari besar itu pun juga bisa dibuat menjadi topik siaran radio yang memang up to date. Karena memang misalkan bertepatan dengan hari itu sangat pas banget untuk dibuat topik siaran radio. Tapi kita buat dalam bentuk pertanyaan. Contoh, 10 November adalah hari pahlawan. Nah, tentunya bagaimana dulu pahlawan-pahlawan kita memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Namun untuk saat ini, kalau pahlawan versinya kamu itu seperti ... Nah, itu adalah pertanyaan. Pahlawan versinya kamu itu seperti ...... Kamu boleh cerita sama kita, tinggal SMS aja atau WhatsApp atau LINE di bla 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 bla. Itu bisa digunakan, oke? Pahlawan versinya kamu itu seperti ya, dibuat topik siaran radionya menjadi pertanyaan. Oke, tips yang kedua untuk membuat topik siaran radio yang seru itu bisa dengan habit, ya. Ini kebiasaan-kebiasaan apa yang kamu rasakan atau kebiasaan-kebiasaan yang banyak orang lain lakukan dan orang lain rasakan, ini bisa kita buat dalam bentuk pertanyaan. Misalkan contoh, kangen itu di saat ... ya. Kangen itu di saat pas baru aja pulang nonton, kok udah kangen lagi ya? Sih, kalau misalkan kamu kangen itu di saat ... Seperti itu. Oke, tips ketiga dalam membuat topik siaran radio adalah bisa dengan menggunakan cuaca. Ini yang paling gampang banget, paling mudah banget untuk diambil menjadi topik siaran radio. Ya, ini tentatif ya. Ini cuacanya kamu siaran lagi seperti apa? Lagi panas kah? Lagi hujan kah? Atau lagi dingin banget? Itu bisa dibuat dalam bentuk pertanyaan agar pendengarnya bisa ikut interaktif bareng sama kamu. Misalkan contohnya, kalau misalkan hujan, oke? Okay? Hujan itu 1% basah, 99%-nya kenangan masa lalu. Sih, tapi kalau misalkan hujan-hujan kayak gini, enaknya ngapain ya? Hujan-hujan kayak gini, enaknya ... Nah, kira-kira menurut kamu enaknya ngapain ya? Hujan kayak gini, enaknya bareng sama dia, biar suasananya hangat. Sih, hujan kayak gini, enaknya ngopi, santai sambil dengerin radio. Nah, kalau versinya kamu, hujan kayak gini, enaknya ... Nah, seperti itu ya. Si hujan ini dibuat dalam bentuk pertanyaan. Nah, untuk mencari bahan-bahan topik siaran radio itu, pertama, bisa dari best moment, ya. Cari hari-hari besar, hari-hari spesial. Kemudian yang kedua, bisa dengan habit. Cari kebiasaan-kebiasaan kamu yang sering kamu lakuin ataupun juga sering banyak orang lakuin. Buat dalam bentuk pertanyaan. Yang ketiga adalah cuaca. Jadi cuaca ini bisa jadi salah satu yang paling gampang banget untuk dijadikan topik siaran radio, tentunya untuk bisa menemani pendengarnya setiap hari kamu siaran. Itu aja yang bisa Alan share, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kamu yang memang tertarik di dunia broadcasting radio, atau mungkin kamu mau jadi penyiar radio, atau bahkan sekarang udah jadi penyiar tapi bingung untuk nyari topik-topik siaran radio seperti apa.
Mudah-mudahan apa yang saya share bisa bermanfaat buat kamu. Kalau misalkan dirasa bermanfaat, kamu boleh share, jangan lupa like, dan jangan lupa subscribe. Oke, sampai ketemu lagi di video-video Alan selanjutnya.